itulah cita-cita pemain jersey nombor 15, Arif Farhan. Saya berasal dari Kuala Selangor. Saya anak bongsu daripada empat beradik. Saya bermain bola sejak dari tadika. Umur 5 tahun dia mewakili Kemas Parlimen Padang Terap, yang mana mak dia pun kasi kita dengan Kemas. Mak dia ni orang peminat bola juga lah. Budak kecil tu mak dia latih untuk bermain kiri dan kanan lah. Mak saya banyak beri dorongan kepada saya untuk menjadi seorang pemain bola yang terkenal. Minat dia tu ke arah bola ni ingat tak boleh dipisah lah. Dia bangun pagi, dengar bunyi bola dan lidik tu, mana-mana dia bangun lah tu. Dan dalam rumah ni, setiap pergerakan dia tu, bola tu boleh letak ada sentiasa di kaki ya. Kecuali waktu makan, tidur. Tidur pun bola pun ada sekali dengan dia. Di rumah, saya sangat nakal. Saya main bola dalam rumah. Dia pecah pasu bunga lah, cermin. Kadang-kadang makcik marah juga lah. Kadang-kadang tu makcik ambil bola, makcik simpan. Dia ambil bola kertas, dia balut-balut buat bola lain pula. Mak, saya minta maaf sebab pecahkan pasu cermin yang mak beli. Nanti bila adik dah ada duit, adik banyak beli lah. Farhan ni, walaupun dia sibuk dengan latihan-latihan pada waktu petang, tapi pada waktu pagi dia datang ke sekolah, dia tak letih. Maknanya dia ada stamina lah. Dalam kelas, dia mempunyai sikap yang sangat baik, terutamanya ketika cik guru-guru mengajar lah. Dia mempunyai perwatakan sebagai seorang kapten. Dia tak kedekut ilmu. Apa yang dia dapat kadang-kadang daripada daerah, daripada negeri, dia telah bawa balik, dia beritahu kat kawan-kawan dia. Sebab itu, peringkat 12 tahun telah menjadi Johan. Salah satu sumbangan dia yang paling besar lah. Salah satu saya ingat lagi. Terima kasih kepada ibu bapa saya, cikgu-cikgu di sekolah Pemukit, jurulatih-jurulatih. Saya takkan hampakan harapan kamu semua. Saya haraplah Muhammad Farhan Maisani menjadi Ramli yang dicari-cari.